aja. Kata orang sih bagus, pasti soalnya di foto itu bagus. Terus saya coba kesini lihat dan ternyata bagus. Tahu tempat ini dari mana, Bang? Instagram atau dari apa? Dari Facebook. Dari Facebook ya. Terus datang ke sini gitu, Bang? Iya. Apa yang perlu dipenuhi, Mas? Ya soal itu nama-nama, papan nama terus wahananya ditambahi, misalkan kayak ayunan atau tempat-tempat yang lain. Misalkan kebersihan sendiri gimana, Mas, tempatnya? Kebersihan lumayan, masih ada tong sampah, terus ya lumayan lah, nggak ada sampah-sampah yang diserahkan. Terkait tiket ini harganya berapa, Pak? Tiketnya ini kita mengacu pada parkir, makanya kendaraan roda 2 2.000, kemudian untuk roda 4 5.000. Kalau jumlah pengunjung ini kisaran berapa, Pak? Ya hari itu masih di bawah antara 50 sampai 100. Kalau fasilitas yang ada, Pak, selain tempat untuk berselfie, sementara tempatnya ya untuk ini apa namanya, permainan anak-anak ini. Anak-anak itu ada kapal-kapalan bikin sendiri sama apa namanya, ada model bingkai itu ya. Nah, kedepannya kita akan ubah. Sebenarnya selain untuk tempat berwisata untuk berselfie dan lain-lain, itu kita akan mengacu kepada wisata edukatif.